Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rizky Ramadan. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mendownload Fortnite beta di Android yang support untuk HP low. Kalian pasti sudah mengabarkan kalau Fortnite sudah bisa di Android, tapi kabar buruk juga ada bagi yang punya Android. Kalau dari segi HP-nya low, belum support, nggak support. Jadi saya akan memberi tutorial agar bisa bermain Fortnite di HP low. Oke, kita install Fortnite nya. Kalau kalian nggak tahu di mana link resminya Fortnite atau Epic Games, saya akan kasih di deskripsi. Videonya nggak akan saya potong agar kalian percaya sama saya, atau bukti sebagai kalau ini bukan settingan. Yap, kita hanya akan loading sebentar karena ini loadingnya sudah kelihatan dan ini deh. Lihat, Android yang kugunakan tidak support. Nah, di tutorial kali ini saya akan membuat agar kalian bisa bermain Fortnite di HP kalian yang tidak support. Bagaimana caranya? Kita akan download game tiruan Fortnite, yaitu ini di Play Store. Nggak ribet di Google atau di situsnya. Nah, ini game tiruan Fortnite. Game ini sangat mirip dengan Fortnite, hanya beda grafik dan mungkin tampilan di lobby ya. Silakan kalian coba. Dan bagi kalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang subscribe sudah lama, terima kasih sudah mendukung saya sudah lama. Walaupun ini yang sekedar hiburan semata saya, hiburan agar saya bisa membantu orang dengan apa yang saya ketahui atau yang bisa dikatakan lain, membagikan ilmu lewat ini. Sekian dari saya, kalau saya ada salah tolong maafkan. Bye bye semua, salam.